Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan saya, YouTuber Ngeso, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan ya. Alhamdulillah kita semua masih bisa bertatap muka di konten kali ini, di video kali ini ya. Mudah-mudahan yang nonton selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan segala urusannya ya. Urusan dunia maupun akhiratnya ya. Minta doa dan dukungannya supaya ke depan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya, YouTuber Ngeso, dengan konten sederhana dengan alat seadanya ingin menghibur panjenengan semua. Oke lo ya, kemarin ada yang request maje tolong ini apa ya, mubeng omahe Mbok Poranti ambek lihat daleme rumah Mbok Poranti ya. Ini request panjenengan tak turuti lur. Nah iki niki ada juga Pak Marsum. Halo. Golek gedang iki pakan manuk. Gedang pakan manuk. Nah ini dalamnya rumahnya Mbok Poranti lur. Ada kursi antik. Nah ini Mbok kue lagi maem. Jangannya apa po? Terong ngambek kacang nih, Mbok Pu ini juga punya kursi antik po ya. Dan ada juga iki lho, Ler. Sing cocok iki. Apa po iki? Gedang, gedang, godok. Gedang godok iki ya, biasanya gerang. Gerang goblok. Ini dalamnya rumahnya Mbok Poranti ya. Rumah Mbok Poranti ini model serotong ya. Jadi ini kayu semua lor, model serotong. Kemarin ada yang request feeling rumah Mbok Poranti masjid. Ini request panjenengan tak turuti. Mbok Pue lagi makan lauke sayure terong boh. Nah ini Mbok Pue juga punya apa yang ngarani boh, dipet antik lor, dan view keindahan alami seperti di pembukaan video tadi ya. Saya keliling dari depan, belakang, samping rumah Mbok Poranti. Oke, kita langsung menuju neng pawon poh ya. Tak neng pawon ini ada kucing ke saya. Berapa poh blenderangnya? Kulit bengok. Ada kucing kesayangan Mbok Poranti dua. Segelis gede ya poh. Oke, aku keliling ke pawon loh. Mbok Poranti lagi makan. Nah ini TV-nya Mbok Poh. Keliling naik pawon lor. Blenderang ini gini ya bos? Oh, neng pawon belakang lor. Nah ini masuk ke dapur atau pawon nih bang desa, pawon ibu Poranti. Sing tempat pembiasaan nih lor, buat jajan. Nah itu lor, blenderangnya kulit bengok bos. Kacau tak lor, potes. Blenderangnya kulit bengok iki. Lombok ini kayak ngono Mbok Poh, dan ini sayur Mbok Poh. Nah ini tempel sama lombok lu mesti lur. Berarti dikelani lombok. Buat dulur-dulur, mudah-mudahan video ini bisa menghibur ya dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman
Terlebih lagi yang ada di perantauan ya, meskipun ini bukan kampung halaman panjenengan, seenggaknya bisa ikut merasakan suasana pedesaan melalui video kali ini ya. Video yang real dengan keadaan desa tanpa setting-settingan lho. Video ini wong desa. Kayak ginilah kehidupan di desa. Bopo ini sehari-hari ini selain bertani juga pembuat jajanan tradisional yang dijual di pasar pasar Pon Panggung Rejo lho, di tengah pasar. Bopo Randi. Masa ijek gak luang ya ada kompor tapi cuma paling nganget banyu manasi sayur kayak gitu. Tapi masak sehari-hari pakai luang lho. Karena neng desa itu apa kayu wakil lho. Ya minta maaf apabila cara ngomong saya kayak gini lho. Kadang bahasa Indonesia ya Jawa. Ya maklum wong desa kok sekolahnya pendidikannya lah sebatas ger apa ya? Iso maca iso nulis lho. Sampai kapanpun saya enggak akan pernah merasa besar tanpa panjenengan. Saya ini enggak ada apa-apanya dan enggak ada artinya. Terima kasih banget yang udah dukung sejauh ini ya. Yang terus hadir, like, komen, share, subscribe lho. Satu like dan satu komen sangat berarti banget bagi saya. Untuk semangat saya, tambah motivasi saya, terus bikin video pedesaan buat panjenengan semua ya. Nah ini, bimbrang aku paling maam karo bimbrang lho. Jadi ini bisa yuk, sama ini ditawari maam, itu kudu gelem lho, gak datang didik akeh untuk menghormati sing punya rumah ya. Sampean enggak gelem maem sekali di sini, mungkin seterusnya sampean ke sini enggak akan pernah ditawari makan ya. Nah, ini kamar mandinya Mbok Po. Dan air dari sini dari sumber lur, bukan dari sumur. Jadi pakai apa ya? Pakai selang-selang kayak gitu jadi mengalir tanpa sanyu langsung dari pegunungan. Nah, iki lur iki lek utuk blendrang kuwi bengok lho, Po. Kuwi campur iwak lho. Iwak gede. Iki. Laos. Wah, laos, Lur. Tak kira iwak pitik bae laos. Iki. Iwak pitik sapa? Batinku poh marem entuk daging bae laos. Lah kuwi kedhi Pak Matri mangan kedhele. Jenjang kuwi pengen entuk rezeki. Lah napa seneng kok ngono ki laos. Bismillah. Dolan. Wong mama. Dolan. Blenderange campur minyak. Wah, blenderange ngelengo. Ora ndelok ngene ya. Ora ndelok ngene. Sanggo gagang. Baelah. Iki kudu ana. Ayo iki lho. Buat dulur-dulur mudah-mudahan video ini bisa menghibur dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman ya. Mudah-mudahan request panjenengan tak turuti. Pokoknya dukung terus channel ini setiap hari upload video lho. Pokoknya enggak ngerti lombok larang ya. Jangan nih panggah lombok. Rina ya no. Rina, lah kok lombok itu masih rasanya ben. Aku lek lombok larang. Rina neng gini? Enak. Neng gini? Ismulih mang. Hmm. Long tahun enggak besok. Heeh. Heeh, ya kan ya. Ya pelan sampai ning sini kan. Heeh. Lombok ndene aku gula. Campur lombok lho. Tak ngono, ini kelontong. Tak kon ngadene di mana kok dikasihne ke mana? Kene. Lombok larang, masih larang nek nang gambangnya yang ada, ini gambangnya banyak, anak-anak gegem loh. Apa? Rina, diri sih, kasih diri, kasih diri, jangan aneh. Jadi apapun makanannya, syukuri ya. Alhamdulillah, di luar sana, saya ini sama am, sesuai tidak sama am, menang. Jadi, ini guys, senangnya luar biasa nih besok. Malah jos. Malah jos. Ini lalapnya pokak. Pokaknya enggak buah. Pokaknya? Oh, sukses. Di nano cukup terus nana. Hari campur lombok lori. Kapan uap petai nih? Kelas kembang.
Wong gak ulah. Berarti misal kasih kerja ke mang boh? Berarti kapan kayak interview? Harapin nang omah nganggur yo ndak penak ngono lho po. Ada juga mbok Poyat sing gawe Nogosari. Roh lombok emak yat ya. Lombok e cedang banget. Heeh. Cedang yo ngono. Lombok arep ngetah kok. Gelak lah Tom. Aku gak sampai barok. Wong besar nok. Rame wong besar. Sampean? Indenya oke. Hmm? Lur wes jangan tempo kok. Kok tabu ya. Kok win gede, win cilik, win tanggung. Terus win-win-winan, win banaran. Kok wong mesti jelek. Wong jelek. Win banaran, win Bumi Ayu, terus win etane nganu lho. Ya kok cetek win kabeh. Win gudi, sing banaran. Mungkin lo ya mungkin sekian dulu video ni tak terus ni lo ke mam don. Kamu isi kau yang mana? Win banaran gudi atau nak? Saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Matur suwun wektune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Tak terus ni lo ke mam. Pedes deh. Nangis. Nangis orang tak rekam.